Macam yang korang baca tajuk video ni, I'm upgrade PC gaming. Ha, sebenarnya aku kesian dekat dia. Dah lama sangat pakai GTX 1060 tu. Jadi bagilah, kesian-kesian kan. Tapi dalam masa yang sama aku pun dapat upgrade juga. Tapi tak apa, kita tunjuk I'm punya sebab aku punya terlampau power. Kalau orang cakap letak sebelah-sebelah tu, I'm punya tu macam tak ada apa lah. Okey, kalau sebutkan spek dia lebih kurang je. Sebab kalau kata processor, processor AIM tu dah cukup power. Ha. Tapi kali ni kita tukar sikit color dia. Kalau sebelum ni hitam je, ada merah-merah sikit. Kali ni kita bagi warna putih. Ada warna hitam. Ada orang cakap ada ekstra lampu-lampu sikit lah datang daripada kipas-kipas kat dalam case tu. Jadi casing yang cantik yang kita pilih untuk AIM ni telah ditaja oleh Racun Tag. Ha. Racun Tag memang awesome kan. Kalau korang ada nak beli barang-barang PC ke peripheral ke apa, korang pergi contact Racun Tag ni. Servis memang tip top, harga pun baik. Ha. Harga Yahudi tak ada orang beli. Jadi untuk upgrade kali ni, kita tak upgrade banyak benda kan. Kita cuma lebihkan kepada grafik sebenarnya. Ha. Kalau korang perasan dekat casing tu, dalam casing tu kita ada RTX. Kalau sebelum ni Strix, ROG Strix GTX 1060, sekarang dia dah pakai Galaxy RTX 2070. Ada upgrade lah, ada ray tracing lagi. Ha. Dan disebabkan motherboard dia saiz kecil dan graphic card ni besar, kita juga bagi AIM riser cable supaya dia punya graphic card tu boleh pergi vertical. Ha. Dia tak bersentuh lah dengan heatsink dan juga IO shield yang ada dekat motherboard dia. Dan yang terakhir sekali yang kita bagi dia upgrade, sebelum ni dia punya casing dia ciput, kecil. Ha, sekarang dah besar kan, warna putih, kemas, nampak kemas, nampak cantik. Dan diselangi dengan lampu-lampu RGB yang datang daripada kipas dalam tu. Kita cerita sikit tentang AIM punya setup ni, compare dengan aku punya setup kan. Kalau dari segi casing, AIM win. Casing ni casing mahal. Casing aku casing murah je. Sponsor boleh lah bro. Ha, casing aku casing murah je. Sebab aku tak kisah sangat pasal rupa casing aku. Lagipun casing aku letak bawah meja. Macam ni dah cantik, letak atas meja. Ha, kemudian dari segi grafik, kita tie lah. Draw. Pasal dua-dua gunakan grafika yang sama. Untuk processor aku menang sikit sebab aku punya ada K. Tapi processor AIM sebenarnya dah power. 7700. Ha, macam aku ada K je, tambah K tu. Okay, kemudian aku nak cerita pasal dia punya deco kan, overall setup kan. Sebelum ni dia guna single monitor kan. Sekarang dah ada dua monitor, walaupun dua monitor ni dah lama dah sebenarnya dapat. Tapi disebabkan casing yang besar ni, dia terpaksa letak casing ni kat atas lah sekarang. Sebelum ni dia letak casing kat bawah. Jadi ada orang cakap perubahan dari segi rupa lah kat situ. Macam video yang lama korang tengok tu, atas meja tu sangat-sangat kemas, sangat-sangat minimalis. Tapi disebabkan casing ni besar, tak boleh nak letak kat belah bawah. Jadi kena ada perubahan lah kat situ. Lepas ni kita akan ubah setup ni. Kita akan buat balik wiring ni semua apa. Kita akan kemas balik. Kita tengok lah, kita buat secantik yang boleh lah. Boleh. Monitor tu racun saja. Wow, okey, untuk monitor ni racun saja juga. Dua monitor boy. Baiklah racun. Korang nak dapat tajaan daripada racun? Nak? Jadi famous macam kita orang lah. Ataupun join dia punya giveaway. Giveaway dia adalah sebuah casing. Casing apa aku tak nak bagi tahu. Tapi casing tu casing mahal tau. Casing bangsawan. Diorang nak buat giveaway. Nanti kita akan tinggalkan link dekat caption. Jadi itu sajalah komen aku tentang setup ataupun upgrade terbaru dekat AIM punya PC gaming. Yang kalau korang tanya spek apa, senang cerita power lah. Lagi power daripada korang punya lah. Korang punya macam jauh sangat. Dia punya 84,000. Kan? Tak main level-level bawah 10,000 ni, kecap tak pandangnya. Sebelah mata pun tak nak. Tak nak. Sebelum kita nak habiskan video ni, aku nak ucapkan ribuan, jutaan, bilionan terima kasih kepada Racun Tag sebab sponsor AIM punya setup ni. Dia sponsor dua monitor ni, RTX punya card, casing, iMac sebelah tu, apa gaming chair selama ni korang tengok dalam stream tu. Terima kasih banyak-banyak lah Racun. Alright. Jadi untuk lepas ni, kita akan keluarkan video pasal aku punya bilik gaming pula. Jadi tunggu-tunggulah video tu. Tapi jangan lupa untuk join link kat bawah giveaway kalau korang nak menang casing mahal bangsawan. Bukan bangsawan, bangsawan. Join. Alright, jadi kita jumpa lagi di unbox. Jaga.